Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat olahan yaitu tumis buncis jamur tiram. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya kurang lebih 600 gram jamur tiram, cuci bersih lalu suwir-suwir. Kurang lebih 300 gram buncis, potong tipis serong. Kurang lebih 100 gram wortel, potong kecil memanjang. Kurang lebih 100 gram cabai merah besar dan keriting, 4 siung bawang putih, 50 gram bawang merah, 3 butir kemiri goreng, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, dan minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, tumbuk bumbu yaitu bawang putih, kemiri, bawang merah, serta cabai hingga halus. Selanjutnya, siapkan minyak panas. Tumis bumbu hingga matang.
Masukkan buncis dan wortel, aduk-aduk rata. Selanjutnya, masukkan jamur tiram, aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan gula pasir dan kaldu bubuk. Jamur tiram adalah salah satu bahan makanan yang enak serta memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Di antaranya, mengurangi kadar kolesterol, memperkuat kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menurunkan peradangan atau inflamasi, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, melawan radikal bebas, dan dapat mengurangi resiko kanker. Tumis buncis jamur tiram sudah matang. Matikan kompor. Angkat tumis buncis. Pindahkan ke piring saji. Tumis buncis jamur tiram siap disajikan. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.